tersangka ini sedang berdagang. Karena korban sering memalak tersangka. Karena emosi, dendam, tersangka bersama temannya, tersangka A dan temannya inisial I, berencana untuk menghabisi korban. Tersangka dengan menggunakan pisau atau badik, datang ke tempat korban dan pangkalnya, kebetulan ketemu sama korbannya, yaitu si Aditya. Saat itu juga diambil oleh tersangka bersama dengan berdua, lalu ditusuk. Korban sempat dirawat di rumah sakit, hingga akhirnya meninggal dunia.